dari anti yang ada di Jombang. Ada wacana ibadah haji virtual, Gus. Nah, bagaimana menurut pendapat Gus Jamil? Begini, haji virtual ya. Setahu saya virtual itu kan wacananya kan apa, tahun ini akhir Desember 2001 itu ada wacana dari pemerintah Saudi haji virtual. Virtual itu kayak apa ya? Kayak ngelihat di monitor gitu ya. Jadi kayak kacamata ya. Kacamata tapi nanti bisa di situ kelihatan Ka'bah, kelihatan Mina. Ini kan apa ini? Kayak nonton film aja. Ini bukan real kan, namanya virtual ya. Ya enggak real lah. Ya. Sama aja nikah enggak mau virtual kok. Begini, haji itu adalah apa ya? Ada fisiknya di situ. Jadi enggak bisa di virtualkan saja. Karena kalau mengalami langsung itu apa ya? Ada ternyuhnya, ada sedihnya, itu enggak bisa diwakili oleh virtual ya. Jadi harus mengalami sendiri, sorone wong mlaku ya. Panasnya luar biasa, ngelak itu enggak bisa dalam virtual. Kalau haji kan haus, ya panas, ya capek, ya disikut uang. Kalau virtual mana pernah disikut orang ya. Ya. Jadi kayaknya enggak teruji sampean kalau ini dari segi ujian haji saja sudah jauh beda. Jadi apa ya? Bahasa ayatnya kan wa'adzim finnasi bil haji yaitu karijalan ya. Umumkan di lingkungan manusia ya. Bil haji dengan ibadah haji. Yaituka mereka datang kepada engkau rijalan, jalan kaki. Wa'ala kulli dhamirin naik unta. Ya'tina min kulli fajjin amin. Itu berarti kan datang ya. Datang ya. Jadi ya harus datang lah. Ayatnya umumkan ya. Ya nanti bisa lihat surat Al-Hajj ya, ayat 27 ya. Wa'adzim finnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Ya umumkan di kalangan umat manusia dengan haji ya'tuka. Mereka datang kepada engkau rijalan dengan jalan kaki wa'ala kulli dhamirin ya. Naik unta ya. Ya'tina min kulli fajjin amin. Yang datang dari lorong-lorong yang dalamnya yang jauh. Nah ini datang ya. Tujuannya apa? Liyasyadu mana fi'alahum. Untuk menyaksikan yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Nah, menyaksikan ini enggak bisa sekedar divirtualkan saja ya. Ya. Nanti secara hati kurang ya. Kayak orang nelpon dengan ketemu langsung ya beda lah. Suami istri ketemu langsung iso beda. Hanya nelpon aja ya perasaan itu beda lah. Istri ketemu suami hanya video call itu ya. Apa ya? Kurang yang kurang bahagia loh saya. Kurang greget lah ya. Kurang greget nih. Ketemu langsung kan ya isine nyas-nyese bareng. Ya. Ya. Jadi dari segi itu saja, perasaan saja sudah beda. Berarti ya enggak bisa mewakili lah. Enggak bisa mewakili. Ya. Nah, melontar jumrohnya bagaimana nanti? Okay lah kalau melontar jumroh sekedar wajib haji, bisa membayar dam ya. Kalau enggak. Lah tawafnya ngelilingnya apa dia? Masuk mumet-mumet ang kursi gitu. Virtual. Enggak bisa. Jadi tawaf itu harus mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu adanya cuma di Mekah. Enggak bisa diwakilkan ya. Enggak bisa ditawafkan dari jauh itu.
Ya, kalau dari jauh bisa keliling dunia sampean. Misalkan kalau tahu dari Indonesia nanti ngeliling Ka'bah, oh, bisa sampai Soviet, sampai nanti sampean mumet. Jadi saya kira kok ini gawen-gawennya. Jadi secara fikih wis kurang bisa diterima satu, enggak bisa tawaf. Rukun kan rukun tawaf, rukun haji kan termasuk tawaf. Ya. Enggak bisa diwakilkan tawaf itu, harus dijalani sendiri. Kalau melontar jumlah masih bisa diwakilkan. Kalau tawaf enggak bisa ya. Terus mikotnya dari mana niat mikotnya? Kan ada mikot zamani, ada mikot makani. Dari rumah masing-masing. Ya. Ya, saya kira apa ya, nanti bayar dam banyak itu. Tidak dari mikot sudah kena dam. Ya, terutama tawaf tadi enggak bisa diwakilkan, harus hadir mengelilingi Ka'bah ya. Wal yattawafu bil baitil atiq, hendaknya ia mereka mengelilingi Baitullah yang lama lawasnya. Itu berarti harus mengelilingi. Enggak boleh cuma lewat kacamata. Kalau saya nyebutnya kayak kacamata ya. Kan itu di wajah ya, di ya. Jadi secara fikih ya enggak bisa diterima. Makanya MUI kan mengatakan tidak sah. Nah, saya itu saya belum tahu ini fatwa MUI apa. Yang jelas kan sekretarisnya yaitu Pak Asrarun Ni'am ya, itu sekretarisnya kan. Termasuk sekretaris kalau enggak salah menyebutkan enggak sah. Enggak sahnya dari itu tadi, rukunnya enggak dijalani, tawaf enggak dijalani. Otomatis enggak sah. Jadi harus ditolak namanya enggak sah. Karena syarat rukunnya tidak terpenuhi. Karena haji itu rukun ya harus dilaksanakan, kalau enggak dilaksanakan ya hajinya tidak sah. Saya kira itu yang berkaitan dengan haji virtual ya. Terlepas mungkin itu wacana di Saudi, mungkin di Saudi pun banyak beberapa pendapat ya, tapi sementara kayaknya susah diterima itu secara fikih. Secara fikih belum lain-lain loh ya. Secara fikih saja sudah enggak memenuhi rukunnya, berarti hajinya enggak sah.